Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami Haciwa Firdaus. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyentuh dan menginspirasi banyak orang. Pengakuan dari Titi DJ tentang pilihannya untuk memeluk agama Islam dan bagaimana peran penting sang suami, Bucek, dalam proses perjalanan spiritualnya. Mari kita lihat lebih dalam pengalaman yang menggugah ini. Pengakuan Titi DJ pilih untuk mualaf. Aku Islam karena Bucek. Titi Dwi Jajati atau lebih dikenal dengan Titi DJ buka suara terkait dirinya memilih untuk memutuskan pindah agama atau mualaf. Titi DJ mengatakan jika dirinya memilih untuk berpindah keyakinan karena saat itu ingin menikah dengan Al-Atur Muhtar atau dikenal dengan nama Bucek Depp. Jadi aku masuk Islam karena Bucek, ujar Titi DJ kepada Angelina Sondah di YouTube Kima Entertainment. Dirinya mengakui jika pemilihan untuk berpindah agama dilakukan sebelum menikah dengan Bucek Depp. Jadi mualaf itu mau menikah atau sudah menikah? Tanya Angelina Sondah kepada Titi DJ. Aku juga kan masuk Islam atau mualaf saat menikah dengan Bucek, jawab Titi DJ. Titi DJ menambahkan pernikahan dengan Bucek tidak berlangsung lama. Meski demikian, banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari mantan suaminya itu selama berumah tangga. Aku sama Bucek hanya 2 tahun. Dia itu sangat adventure. Bucek adalah orang yang tidak menganggap semua hidup harus diseriuskan walaupun dia ada serius jika sudah berkomitmen, tuturnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pengakuan dari Titi DJ memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya dukungan dalam perjalanan spiritual seseorang. Semoga kita semua dapat belajar untuk saling mendukung dan menghargai pilihan hidup setiap individu. Saya Haciwa Firdaus. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah menemukan kebijaksanaan dan keindahan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.